Alianya Hati Reza Artamevia, persilakan Angelina Sondakh naik panggung foto bareng Aliyah dan Tariq. Setelah akad nikah, Aliyah Mas Said dan Tariq Halilintar menjalani sesi foto bersama keluarga. Mula-mula, kedua mempelai berfoto dengan formasi lengkap, diapit kedua orang tua masing-masing plus Angelina Sondakh. Setelahnya, Reza Artamevia dan Muji Mas Said sebagai wali nikah dipersilakan berfoto mendampingi Aliyah Mas Said dan Tariq Halilintar. Momen ini terjadi setelah pembawa acara memberi kode. Berkenan setelah ini, kami persilakan kepada kedua mempelai Bapak Muji Mas Said dan Ibu Reza Artamevia. Dipersilakan, ujarnya disusul momen ayah ibu Tariq Halilintar silam sejenak dari atas panggung. Selesai berfoto, Reza Artamevia mengode fotografer minta satu kesempatan lagi seraya mempersilakan Angelina Sondakh naik panggung. Angelina Sondakh tampak kaget lalu bergegas naik panggung, tak henti sampai di situ. Pelantun, satu yang tak bisa lepas, mempersilakan Angelina Sondakh berdiri di sisi kanan Tariq Halilintar. Formasi ini memberi statement bahwa Angelina Sondakh adalah ibunda Aliyah Mas Said juga. Melansir dari siaran langsung di kanal YouTube Tariq Halilintar, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024, Angelina Sondakh tampak sejenak menatap Reza Artamevia. Namun, pemilik album keajaiban mengangguk, seraya memegangi dan mengusap lengan Angelina Sondakh. Kami persilakan setelah ini kepada Bapak Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah untuk dapat diabadikan setelah ini, ujar MC saat fotografer menjepret momen langka Reza, Angi, Tariq, Aliyah, dan Muji Mas Said di satu panggung. Yang bikin haru, setelah berfoto, Angelina Sondakh tampak menjura berterima kasih. Setelahnya, istri almarhum Haji Mas Said berjalan membungkuk pertanda memberi hormat kepada kedua mempelai dan keluarga besar. Diberitakan sebelumnya, Tariq Halilintar dan Aliyah Mas Said menjalani akad nikah di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Muji Mas Said bertindak sebagai wali nikah mempelai wanita. Tariq Halilintar mempersembahkan mas kawin uang tunai Rp26.072.024 yang mencerminkan tanggal pernikahan mereka. Presiden RI Jokowi dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo hadir sebagai saksi nikah.